Museum BI, bertemu lagi nih di podcast MBI bersama saya Jordan. Nah, sahabat Museum BI, kita semua tahu ya, di era globalisasi ini segala lini kehidupan terasa begitu mudah. Segala hal yang berbau konvensional terasa dimudahkan. Apalagi dengan hadirnya teknologi informasi, kita bisa mencari beragam informasi dan kita bisa belajar hal-hal baru dari sana. Kemudian juga di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga sepertinya menindabobokan generasi muda yang merupakan penerus bangsa yang seharusnya sepatutnya sesekali menengok ke belakang, merefleksikan diri dan belajar untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini sedikit banyak berdampak terhadap juga dunia permuseuman, di mana mungkin generasi muda sangat mudah untuk menemukan informasi mengenai sejarah dan museum, dan bisa menumbuhkan rasa kecintaannya. Tapi di sisi lain, kemajuan teknologi tersebut juga bisa membuat anggapan atau stigma bahwa museum merupakan hal yang kekunoan. Maka dari itu, dibuatlah sebuah inisiasi, dibuatlah sebuah wadah di mana para pemuda bisa menuangkan kecintaan mereka terhadap dunia permuseuman dan juga sejarah. Dibuatlah yang namanya pemilihan duta museum. Sudah hadir di studio podcast MBI, Karina Aulia Mintahir, Putri Duta Museum DKI Jakarta 2019. Halo Kak Karina, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Halo juga sahabat Museum BI. Wah, senang sekali nih bisa mendatangkan Kak Karina ke studio podcast MBI ya, sesuai dengan temanya nih, generasi muda harus melek sejarah ya, Kak Karina ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kak, awal mulanya kenapa bisa jadi duta museum itu gimana Kak ceritanya? Sebelum aku masuk nih ya ke duta museum, mungkin aku mau perkenalan dulu kali ya Kak ya. Oke. Okay. Sekalian sama pantun gimana Kak? Iya boleh, karena aku duta museum dari DKI Jakarta, jadi harus ya wajib ya bisa pantun ya. Oke, okay, langsung aja nih. Siang-siang nyirem bunga dahlia. Cakep. Nyirem bunganya sama Bang Okta. Mantap. Perkenalkan saya Karina Aulia, duta museum DKI Jakarta. Yeay. Oh ya Kak, gimana tadi Kak ceritanya pengalaman jadi duta museum? Okay, ini sebetulnya ya kalau misalnya nggak dibatasin waktunya nih ya, kita bakal mungkin sampai besok kita bakal dua podcast kali ya. Dua hari dua malam. Nah mungkin aku pengen cerita sedikit mengenai bagaimana ketertarikan aku terhadap sejarah dulu kali ya. Jadi aku lahir dan dibesarkan di keluarga yang menyukai sekali budaya sejarah gitu. Jadi memang dari kecil itu aku suka dibawanya tuh ke museum, ke perpustakaan untuk menghargai. Di sana itu banyak sekali cerita dan peristiwa yang kita sebagai orang Indonesia itu harus menghargainya gitu. Nah, oleh karena itu aku timbul tuh rasa oh suka sejarah gitu ya. Apa sih sejarah gitu kan. Setelah itu aku berkesempatan untuk bisa dapat masuk ke salah satu universitas yang ada ilmu sejarahnya, itu Universitas Pajajaran. Nah, di situ aku lulus, lalu kayak apa nih yang bisa aku lakukan lagi, karena memang aku suka banget sejarah dan museum, karena menurut aku museum is one of my safest place. Wow. Gitu. Kenapa kok bisa jadi safest place gitu? Aku merasa bahagia aja gitu kalau ke museum ya. Aku senang, aku bisa tenang kalau misalkan ke museum gitu. Oleh karena itu aku ikutlah duta museum itu. Selain karena kecintaan aku terhadap sejarah, aku kan orang sejarah nih, masyarakat sejarah ya kalau misalkan dibilangnya. Nah, aku tuh melihat gitu, orang-orang di luar sejarah, di luar masyarakat sejarah itu tidak tertarik, merasa bahwa sejarah dan museum itu membosankan, kekunoan, angker. Nah, di situ aku ingin merubah stigma tersebut dengan aku masuk Duta Museum DKI Jakarta. Aku ingin membuat perubahan dan gerakan sehingga orang-orang di luar masyarakat sejarah itu aware dan tertarik terhadap sejarah dan museum. Gitu. Wah, sih. Luar biasa banget itu. Apa inisiasi yang keren banget ya Kak dari Kak Karina. Memang dari kecil ya ternyata ya sudah melekat dengan dunia sejarah dan juga museum gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya menurut Kak Karina nih, kan sekarang lagi pandemi gini ya. Kalau misalnya dari sudut pandang anak muda yang Kak Karina lihat, nanti antusiasme mereka terhadap dunia permuseuman itu seperti apa, Kak? Oke, kan kalau misalkan kita di sini, aku sejarah nih ya. Aku orang sejarah, aku nggak boleh ngomong tanpa dasar.
Jadi aku ingin menjabarkan heuristik atau penelitian aku nih. Jadi di sumber Kantar itu bahwa generasi muda milenial dan Z itu setelah pandemi ini behavior atau perilakunya itu adalah yang pertama itu adalah spending increase, yaitu pengeluaran yang bertambah. Nah, selanjutnya itu adalah experience minded atau yang lebih prefer pengalaman gitu. Okay. Abis itu out of home entertainment, yaitu adalah entertainment di luar rumah, dan selanjutnya itu adalah travel. Nah, empat hal ini itu adalah perilaku yang sangat amat mendukung adanya pariwisata, kebudayaan, museum ya. Jadi, apalagi nih ya, menurut Forbes.com nih ya, itu 72% milenial itu lebih menyukai mengeluarkan uang untuk pengalaman dan pengalaman yang beneran ya, yang di-experience sendiri dan juga pengalaman virtual daripada hal material. Jadi kalau misalkan dibilang nih, antusiasmenya pasti akan lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, museum-museum di Indonesia, terutama di Jakarta, itu harus mempersiapkan hal ini. Karena, yaitu, orang itu akan datang karena adanya experience, pengalaman. Oh, aku belum pernah ke museum. Jadi nggak sekedar datang aja terus pulang. Gitu. Iya. Tapi dari tempat itu tuh bisa dapat sesuatu yang nanti bisa diceritakan lagi gitu lah. Iya, benar banget. Jadi ada hal yang kayak, wow, aku ke Museum Bank Indonesia, senang banget ternyata banyak hal yang tidak aku kira dan tidak aku sangka ternyata ada gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi nanti setelah pandemi ini pasti malah meningkat lagi antusiasmenya ya. Bahkan di sini juga di Museum BI itu juga ada virtual tour. Gitu. Jadi kita tetap bisa melayani masyarakat terkait dengan edukasi Museum Bank Indonesia. Iya, benar banget. Jadi memang saat pandemi ini kita menyediakan dan selanjutnya itu kita harus mempersiapkan gitu sih. Nah, kalau misalnya nih Kak, Kak Karina kan udah berapa lama jadi duta museum? Sudah setahun sebulan lah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bisa diceritakan mungkin ke sahabat Museum BI yang lagi nonton nih, apa aja yang udah Kakak lakuin supaya generasi muda tuh bisa lebih dekat terhadap museum, khususnya juga terhadap sejarah. Oke, nah kalau misalkan duta museum itu kan terlahir yang isinya itu adalah generasi muda ya, umur-umur sekakak-kakak yang di belakang juga ini gitu. Nah, jadi kita itu sebetulnya banyak sekali hal yang dilakukan. Jadi kenapa duta museum itu ada generasi mudanya? Yang pertama itu adalah banyaknya hal yang dapat dilakukan, terus banyaknya pilihan berkontribusi. Okay. Karena kita mempunyai tenaga dan juga pikiran yang masih fresh gitu ya. Fresh ideas, fresh start gitu. Selanjutnya itu juga kita sebagai generasi muda itu mempunyai akses informasi yang banyak. Karena kita ramah teknologi, kita juga ramah sekali dengan inovasi gitu. Selanjutnya itu adalah kita sebagai generasi muda di Duta Museum bisa menyampaikan informasi sebagaimana generasi muda itu ingin menerima informasi. Oleh karena itu kita membuat berbagai banyak kegiatan sebelum dan saat pandemi dan insya Allah pasca pandemi nanti. Yang pertama itu adalah mungkin sebelum pandemi kali ya, kita itu ada donasi, ada charity. Jadi waktu tahun lalu tuh 2020 yang pas banjir-banjir, kita sebagai duta museum, kita merasa bahwa museum itu adalah salah satu suatu lembaga yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita datang ke tempat-tempat yang membutuhkan, kita charity di sana sambil kita memberi tahu bahwa museum itu adalah the other option of education, the other form of education gitu. Selanjutnya itu adalah kita juga biasalah ya, seminar, webinar, kita ikut seminar, terus kita mengisi juga seminar untuk dapat memberikan insight-insight baru dari generasi muda. Selanjutnya itu adalah kita melaksanakan event. Terus kita juga kemarin juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa dapat speak up di bersama Ibu MPR. Kita di sana dapat kesempatan untuk speak up bagaimana pandangan dari generasi muda untuk melestarikan cagar budaya, museum dan sejarah gitu. Wow. Yes. Dan selanjutnya itu adalah ketika pandemi ini
sedih sekali ya, kita itu banyak banget event yang pengen kita lakukan, banyak kegiatan yang ingin kita laksanakan. Akan tetapi, ya apa daya. Jadi kita sebagai generasi muda, oleh karena itu harus ramah inovasi nih ya. Betul. Jadi kita harus, apa nih yang kita buat? Kita buatlah kemarin webinar yang mengundang Bapak Asep kembali, mengundang komunitas, dan mengundang museum-museum, juga mengundang orang dari kementerian begitu, kementerian dan dinas kebudayaan. Jadi memang kita pingin kita sebagai generasi muda, duta museum itu dapat berkontribusi aktif dan partisipatif terhadap kemajuan museum. Kita juga ada virtual tour juga, karena ada beberapa museum yang sedih sekali itu adalah tidak mempunyai sumber daya manusia yang seperti teman-teman nih, gitu kan. Bisa bikin podcast dan YouTube dan segala macam. Ada beberapa museum yang tidak mempunyai itu, maka itu kita bantu untuk dapat mempromosikan, memberitahu ke halayak luas, ke generasi muda ataupun tua, bahwa ada museum loh di sini, ada di sini dan di sini, gitu. Jadi sih, sebagai jembatan kepada masyarakat, gitu. Yes, ya, benar banget. Mengenalkan museum-museum yang memang belum begitu dikenal oleh masyarakat. Begitu. Nah, menurut Kak Karina nih, dari generasi muda ini, seberapa penting sih untuk mereka itu bisa cinta terhadap sejarah dan aware akan museum? Mungkin bisa diberikan short statement ke mereka, kenapa sejarah dan harus museum? Oke, kalau misalkan short statement itu, sebetulnya banyak banget ya yang pengen di-share gitu ya kita hari ini. Tapi kalau misalkan dari sejarah itu, kita belajar mengenai waktu. Bagaimana kita melihat masa lalu untuk kita bisa belajar dari masa lalu. Bagaimana nih kita, apa yang kita lakukan biar masa kini kita tidak melakukan kesalahan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Nah, berangkat dari ide itu adalah museum itu adalah gerbang waktu. Adalah sebuah sarana untuk kita dapat belajar hal tersebut. Sehingga kita menjadi manusia yang lebih rounded atau yang bisa melihat dari berbagai perspektif gitu. Jadi kalau misalkan pentingnya banyak banget, tapi the most important thing adalah yaitu kita jadi bisa melihat masa lalu untuk tidak mengulang kesalahan masa lalu untuk masa depan yang lebih baik lagi. Keren banget, kita kasih tepuk tangan dong sahabat museum. Terima kasih sekali Kak Karina Aulia Mintahir, Duta Museum 2019. Nah, kita sudah berada di penghujung podcast kali ini nih, sahabat museum BI. Kayaknya kalau tadi udah dibuka sama pantun, gak lengkap rasanya kalau misalnya ditutupnya juga gak pakai pantun. Oke. Okay. Apakah Kak Karina sudah menyiapkan pantun penutup? Udah dong. Oke. Okay. Tapi sebelumnya mungkin aku boleh dikasih sedikit waktu untuk ngomong closing statement mungkin? Oh, boleh. Okay. Jadi untuk generasi muda di luar sana, aku harapkan bahwa kita adalah sebagai masa depan dan juga harapan bangsa. Sehingga kita sebagai generasi muda harus dapat berpartisipasi aktif dan juga mendukung dan memajukan sejarah, cagar budaya, dan juga museum. Dan kita itu harus mempunyai sifat visi partisipatif dan berkelanjutan. Karena kalau misalkan kita bukan siapa lagi. Lagi nyetrika, taunya kesetrum. Cakep! Yang kesetrum, taunya si enyak. Mantap! Gotong royong memajukan museum. Sekarang dan sampai selamanya. BI. Demikianlah podcast kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast Museum Bank Indonesia selanjutnya. Dadah, sahabat Museum BI. Bukan museum biasa.